As you are to worship, come, just as you are before your God, come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still living, this treasure remains for those who gladly choose you now. Willingly we choose to surrender our life. Willingly our knees will bow. With all our hearts, soul, dipuji Kau, Allah yang layak disembah. Kau, Allah yang mengasihiku. Kau, Allah yang bersyukur hanya kepadamu, ya Yesus Tuhanku. Semua lutut sujud menyembahmu, semua lidah mengaku, Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku, Allah yang perkasa. Disembah, Allah yang layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi, memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Hormat bagi roh penghiburan.
pujian hanya kepada-Mu. Kukagum hormat akan Engkau.
sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Allah di mana saja, di bumi dan di surga. Engkaulah Yesus satu-satunya. Terima kasih Bapa. Kami mau katakan kepadamu, Engkau sungguh dahsyat. Sekarang sampai
walaupun bumi bergoncang, walaupun keadaan tidak menentu, Allah kita adalah tetap Allah yang berkuasa. Mari kita terus memuji Tuhan. Satukanlah hati kami. Persiapkan hati kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan.
digenapi di dalam kehidupan kita. Kita bangga miliki Allah seperti Yesus. Kalau Yesus berjanji, Dia tidak pernah ingkari. Sebab itu, mari persiapkan hatimu untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Tuhan, mari kita mau bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, kalau kami bisa lagi memuji, menyembah Engkau. Kami tahu semua kena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang berharum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada malam ini Tuhan. Karena kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh janji-janji-Mu Tuhan. Tergenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan yang mendengar firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Dan kami percaya firman itu hidup dan berkuasa. Yang dapat merubah hidup kami. Yang dapat menyembuhkan kami. Amin. Yang dapat memberikan kami kekuatan. Amin. Yang dapat memberikan kami jalan keluar. Amin. Tuhan, karena firman itu hidup dan berkuasa. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mau siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, shalom semuanya yang beribadah pada malam ini. Di rumah, apa di tempat ini, kita semua puji Tuhan ya. Hamba-hamba Tuhan ada semua di tempat ini. Kita mau melayani Tuhan kita yang besar dan ajaib. Saudara, kita baru-baru ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Sedangkan beberapa hari yang akan datang, kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Nah, saat ini waktu di mana para murid sedang menantikan janji Tuhan. Sama seperti kita juga sedang menantikan janji Tuhan pada masa ini. Jadi saudara, Roh Kudus akan Tuhan curahkan ya, karena Dia tahu kita perlu penolong ya. Dia tinggalkan kita dan Dia tidak biarkan kita, tapi Dia akan berikan kita penolong. Makanya kita akan menunggu janji Tuhan itu yang kita akan melihat dengan luar biasa. Tema pada malam ini, saya beri tema menanti janji Tuhan. Yang diambil dari Kisah Rasul 1, ayat yang ke-4 sampai yang ke-9. Saya minta dengan hormat Pastor Roni Markus mau bacakan firman Tuhan ini. Baik, saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Yang di rumah sudah dipersiapkan, saya tahu. Mari kita sama-sama untuk membaca ayat ini. Kisah para Rasul 1 ayat 4 sampai 9. Ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Puji Tuhan, ya tadi kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita sudah membacanya. Saya kasih 3 poin pada malam ini. Poin yang pertama, apa yang kita nantikan? Ya, kalau tadi kita sudah membaca firman Tuhan, yang kita mau nantikan bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Amin. Ya, Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Saudara, kita bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia bukan saja lahir, mati, bangkit, tapi Dia naik di surga. Dan bukan saja Dia naik ke surga, saudara, tapi Dia mau di mana Dia ada, di situ pun kita berada. Makanya Dia naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Ya, Tuhan tidak mau kita pisah dengan Dia, saudara. Karena kita adalah satu dalam Tuhan. Dan saya percaya
Tuhan punya rencana yang indah untuk dia naik ke surga. Yang pertama, tadi dia menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, dia membawa kita ke tempat yang dia sediakan. Amin. Ya. Yang ketiga, dia akan datang kembali. Saudara, Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput setiap kita. Yang keempat, dia mengirimkan penolong. Karena dia tahu kita tidak bisa sendiri tanpa penolong, yaitu Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kita. Jadi ada empat, saudara, apa yang kita nantikan? Yang pertama tadi, bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, dia membawa kita ke tempat di mana dia sediakan, apa dia berada. Jadi ingat saudara, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang punya kasih yang luar biasa, saudara. Dia tidak mau kita sendirian. Dia mau di mana dia ada, di situ pun kita berada. Kita bangga punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Dia mengasihi kita dengan luar biasa, saudara. Dengan kasihnya yang sangat besar dan ajaib di dalam kehidupan kita. Dan dia juga akan datang kembali. Ngapain, saudara? Untuk menjemput setiap anak-anaknya. Dan yang keempat, dia mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu, ya saudara bisa tahu, roh yang bisa memberi kita penghibur, penolong, berikan kita kekuatan, ya. Roh Kudus itu dapat menghibur kita waktu kita susah. Roh Kudus itu dapat berikan kita kesembuhan, saudara. Waktu kita minta Roh Kudus tolong saya, Roh Kudus bantu saya, Roh Kudus jamah saya, maka Roh Kudus itu, roh yang lemah lembut itu akan menolong setiap kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Jadi ada empat, apa yang kita nantikan? Ya tadi ada empat. Dan poin yang kedua, kenapa kita harus menantikan Roh Kudus? Ya. Jadi tadi yang pertama, apa yang kita nantikan? Yang kedua, kenapa kita harus menantikan? Ya. Karena janji Tuhan itu pasti. Amin. Amin. Janji Tuhan itu pasti, saudara. Kalau janji manusia bisa? Tidak pasti, saudara. Ya. Zaman sekarang sering kita dengar kata PHP. Apa tuh, saudara? Pemberi harapan palsu, saudara. Ya. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang memberi harapan yang pasti. Amin. Ya. Dan kadang kita juga dengar, saudara, ada lagu itu ya. Janji, tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi, saudara. Ya, itu manusia, saudara, ya. Janji dia tinggal janji. Ya, akhirnya apa? Mimpi, saudara. Bulan madu cuma mimpi. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang pasti. Amin. Dan bukan saja Tuhan yang pasti, dia Tuhan yang manis di dalam kehidupan kita. Ada lagu itu, janji yang manis takkan ku lupakan, ya. Jadi ingat, janji Tuhan itu manis, saudara. Janji Tuhan itu pasti di dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita mimpi-mimpikan, saudara. Pasti, ya dan amin. Jadi mari saudara-saudara, kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya. Dan kita mau nantikan janji Tuhan yang pasti dan manis. Jadi saudara ingat, ada lagu tuh, janji yang manis takkan ku lupakan. Ingat, janji Tuhan itu manis, tidak perlu kita lupakan dan ragukan di dalam kehidupan kita. Ya, ada sebuah cerita, saudara. Ada seorang gadis yang mau beli martabak, saudara. Gadis ini berkata kepada abang martabak, "Bang, martabaknya satu." Ya. Abangnya tanya kepada gadis ini, "Dek, martabaknya manis?" Kata gadis ini, "Tidak usah manis, Bang, ya. Kalau tidak bisa menempati janji." Wah, saudara, ya. Jadi, ya, dia katakan apa? Tidak perlu manis, yang penting janjinya harus ditepati, saudara, ya. Saudara ingat juga materai saudara yang 6.000, ya, sekarang sudah 10.000, saudara, ya. Waktu saya ambil rumah, saudara,
ya itu harus pakai materai di surat itu, saudara. Kenapa saudara mesti pakai materai? Biar sah, saudara. Karena tidak pakai materai, tidak sah, tidak dipercaya, saudara. Kadang-kadang aja pakai materai masih bisa dibohongin, saudara. Itu janji manusia, janji palsu, saudara. Tapi janji Tuhan itu tidak perlu pakai materai. Amin. Kita sudah dimateraikan oleh darah Yesus. Amin. Ya. Jadi itu, saudara, mari kita mau percaya janji-janji Tuhan itu. Ya dan amin. Jadi saya mau katakan pada malam ini, pegang janji Tuhan. Nantikan janji Tuhan, yaitu Tuhan akan curahkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, banyak sekarang gereja-gereja, saudara, menantikan pencurahan Roh Kudus. Ya, mereka berdoa, mereka adakan ibadah sampai 10 hari, saudara. Dan pada tanggal 23 nanti ada pencurahan Roh Kudus. Ya, dan saya percaya kita semua di sini sudah dicurahkan oleh Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus bukan nanti tanggal 23 saja, tapi Roh Kudus sudah dicurahkan dari Tuhan naik, dan Dia mencurahkan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Yang ketiga, poin yang ketiga, bagaimana sikap kita dalam menantikan janji Tuhan? Ya, saya minta dengan hormat Pastor Roni Markus bacakan Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14. Baik, kita baca sama-sama di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Haleluya. Ya, di sini mereka menantikan janji Tuhan. Mereka ngapain, saudara? Berkumpul, bertekun, sehati, dan berdoa. Dan kita bersyukur, ya, kita di tempat ini sehati, ya, hamba-hamba Tuhan, sehingga kita boleh sehati sama tim musik, ya, sama semua yang ambil bagian dalam melayani Tuhan. Karena kita tahu kita membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, kita harus sehati di tempat ini, dan saya percaya saat kita sehati, berkat-berkat Tuhan itu Tuhan curahkan di tempat ini, di gereja ini Tuhan curahkan berkat-berkat-Nya yang luar biasa, ya. Yang kedua, kita harus bertekun, ya. Kadang-kadang kita sudah putus asa. Kadang-kadang kita katakan, Tuhan, kok saya berdoa tapi sampai sekarang kok belum terjawab. Tekun aja, saudara. Dan saya percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya. Amin. Ada lagunya kan, saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, ya. Suara saya enggak bagus, saudara. Kalau bagus saya menyanyi terus, saudara. Ya. Jadi waktu Tuhan itu pasti, saudara. Amin, ya. Yang terbaik Dia akan berikan di dalam kehidupan kita. Berkali saat ini engkau dalam keadaan sakit, engkau belum disembuhkan. Percaya, saudara, bertekun, berdoa, saudara. Maka engkau akan melihat kuasa Tuhan. Engkau akan melihat mujizat Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilur Yesus, segala penyakit sudah disembuhkan oleh Dia. Saudara, Dia sudah mati dan Dia sudah tanggung segala penyakit kita, saudara. Dan kita tidak perlu takut, saudara. Dan kita harus bertekun, ya, di dalam Tuhan. Dan saya percaya, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, saat kita bertekun, Roh Kudus itu akan berikan ke kita kekuatan. Roh Kudus itu akan menolong kita. Roh Kudus itu akan menghibur kita. Karena Dia Roh Kudus yang manis di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, tetap berdoa. Ada firman Tuhan katakan, doa orang benar besar kuasanya. Amin. Kita adalah orang-orang yang benar. Amin. Ya, bukan lagi orang-orang yang berdosa, saudara, tapi sudah dibenarkan oleh darah Yesus.
dan kita layak menghampiri Dia. Kita tidak takut lagi menghampiri Dia karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dilayakkan oleh Tuhan. Banyak orang takut menghampiri Tuhan. Mereka katakan, aku masih berdosa, aku masih tidak layak untuk menghampiri Tuhan. Saat ini saya mau katakan kepada saudara yang mendengar firman Tuhan, engkau sudah dilayakkan, engkau sudah diampuni, engkau sudah dikuduskan, engkau sudah dipulihkan oleh Tuhan. Jangan takut menghadap Dia, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, datang kepada Dia, berseru kepada Dia. Karena firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu, yang berbeban berat. Ya, Tuhan mau saudara kita datang kepada Dia. Dia tahu apa masalah kita, Dia tahu pergumulan kita, tapi Dia mau anak-anaknya untuk berbicara kepada Dia. Dia mau kita berdoa kepada Dia. Dia mau kita intim dengan Dia. Dengan apa saudara? Dengan doa kita. Jadi saya mau katakan kepada jemaat, kepada saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan malam ini, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Amin. Ya, kita orang-orang yang sudah dikuduskan. Kita orang-orang yang sudah dilayakkan oleh Tuhan untuk dapat menghampiri Dia. Jadi yang ketiga saudara, tetap kita berdoa. Karena kita tahu waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau waktu kita belum tentu baik saudara. Karena ada firman Tuhan katakan, jalan kita belum tentu jalan Tuhan. Rencana kita belum tentu rencana Tuhan. Tapi apa yang Tuhan buat itu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Berkali engkau berkata, sudah bertahun-tahun aku berdoa. Saudara, pasti Tuhan akan menolong engkau. Pasti Tuhan akan berikan engkau jalan keluar di dalam setiap pergumulan hidupmu. Pasti Tuhan akan menyembuhkan engkau. Karena Dia Allah yang luar biasa. Dia tidak mau anak-anaknya menderita, saudara. Saudara, kita boleh melihat, saudara. Dia tidak egois, saudara. Tuhan kita tidak egois, saudara. Dimanapun Dia berada, Dia mau kita juga berada sama Dia, saudara. Dia naik ke surga, kalau dipikir saudara Dia sudah mati untuk kita. Dia udah naik ke surga, sudah enak saudara. Ngapain Dia memikirin kita lagi? Tapi tidak saudara. Dia sangat mengasihi kita, saudara. Sehingga Dia mau naik ke surga untuk menyediakan tempat. Supaya dimanapun Dia berada, kita pun berada bersama dengan Dia. Sebab itu saudara, jangan ragukan janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti ya dan amin saudara. Saat ini saya mau katakan, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, Tuhanmu pasti saudara di dalam hidupmu saudara. Karena Dia Allah yang berjanji ya dan amin saudara. Dia manis dalam hidup kita. Dia penuh dengan kasih saudara. Sekalipun kita berdosa, sekalipun kita sudah jauh dari Tuhan, tapi Dia terus mengasihi kita, Dia terus memanggil kita, Dia terus memberikan penghiburan dalam kehidupan kita, sehingga Dia mau memberikan kita Roh Kudus untuk menolong setiap kehidupan kita. Malam ini saya mau katakan saudara, pastikan janji Tuhan dalam hidupmu saudara. Ambil janji Tuhan itu, karena kita adalah anak-anaknya saudara. Apa yang Bapa punya, anak-anak itu punya, amin saudara. Yang saya percaya, Bapa punya apa saudara? Bapa punya kekuasaan saudara. Bapa punya berkat yang besar. Bapa punya kesembuhan. Bapa punya segala-galanya saudara. Ambil itu malam ini di dalam nama Yesus. Maka kita akan meraih janji-janji Tuhan. Karena kita adalah anak-anaknya saudara. Saya percaya saudara, apa yang Bapa punya, anak-anak punya. Amin. Amin saudara. Bapa punya segalanya saudara. Ambil malam ini. Katakan, Bapa, aku adalah anakmu. Aku mau ambil janji-janjimu, aku mau ambil kesembuhan, aku mau ambil berkatmu Tuhan, aku mau ambil pemulihan, aku mau ambil kekuatan, aku mau ambil penghiburan yang dari engkau Tuhan malam ini Tuhan. Dan akan terjadi malam ini juga di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau luar biasa. Tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita saudara. Yang terakhir saudara, jangan biarkan apa yang kau rasakan membuatmu meragukan apa yang Tuhan janjikan. Ya, sekali lagi saya mau katakan, jangan biarkan apa yang kau rasakan membuatmu meragukan apa yang Tuhan janjikan. Jangan ragu saudara janji Tuhan. Amin. Janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu ya
dan amin ya. Karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita pikir saudara siapa kita ini saudara, tapi dia mau jadikan kita biji matanya saudara. Dengan apa kita balas? Selain kita mau menyembah dia, kita mau meraih janji-janjinya dan kita mau bersama dengan dia. Saya percaya bersama dengan dia ada sukacita. Bersama dengan dia sudah tidak ada lagi kesakitan saudara. Sudah tidak ada lagi kesedihan. Tidak ada lagi saudara ragu-ragu bersama dengan Tuhan. Pasti dan manis di dalam dia. Jadi tadi saudara ada 3 poin yang saya sampaikan. Yang pertama, apa yang kita nantikan? Yang kedua, kenapa kita harus menantikan? Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita dalam menantikan janji Tuhan? Ya tadi ada, saya sudah beri contoh-contoh saudara bertekun, sehati, tetap berdoa. Dan apa yang kita nantikan itu Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita, ya. Dia membawa kita bersama dengan dia, dia akan datang kembali, ya, mengirim penolong dalam kehidupan kita. Jadi apapun dunia ini boleh terjadi, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan akan melindungi kita, menolong kita, memberkati kita, berikan kita kesehatan, kekuatan, dan damai, sukacita yang dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini. Mari kita mau berdoa. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Karena janji-janji-Mu itu pasti Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau tidak mau Tuhan berpisah dengan kami Tuhan. Engkau mau di mana Engkau berada kami pun berada bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga Tuhan malam ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu kami akan raih bersama-Mu Tuhan. Kami yang lemah, kami sudah dikuatkan. Kami yang susah, sudah dihiburkan. Kami yang sakit, sudah disembuhkan. Kami yang punya masalah, sudah diberi jalan keluar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang sangat memberkati. Di dalam kita menantikan janji-janji Tuhan, kita tetap membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita enggak usah tergoda dengan banyak hal yang di luar sana terjadi. Kayaknya enggak mungkin kita bisa hadapi. Ingat, bersama Tuhan Yesus kita dapat mengatasi semua. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan. Kita jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kita kekuatan. Timunlah tanah yang berlubang.
yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita mendoakan jemaat-jemaat kita yang masih dalam keadaan lemah ataupun yang di dalam beban. Kita sama-sama berdoa, yang kami semua di sini berdoa bersama-sama di rumah. Haleluya. Bapa di dalam surga, yang dikuduskan namamu, dipermuliakan namamu, kami percaya Tuhan malam hari ini kami boleh ibadah saat ini, itu karena kasih karuniamu kepada kami Tuhan, itu karena anugerahmu kepada kami Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini bukan karena kami pandai memelihara kehidupan kami, kekuatan kami, kesehatan kami. Tetapi Allah yang penuh dengan anugerah itu, Allah yang sangat baik yang kami sembah. Amen. Dan kami percaya yang mengadakan, bahkan yang membuat itu semua, yang memberikan kami kekuatan yang berasalnya daripada-Mu ya Bapa. Tuhan, malam hari ini kami akan berdoa untuk jemaat GBI Tebar Dalam yang tidak kami sebut satu persatu ya Bapa, tetapi kami tahu Engkau yang lebih tahu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Engkau datang lawat mereka Tuhan. Kami percaya Bapa, melalui bilur-Mu, kuasa-Mu, siapapun mereka itu Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, nama yang penuh dengan kuasa, bilur-Mu dengan penuh kuasa menjamah mereka Tuhan, yang membutuhkan kesembuhan, pertolongan daripada-Mu Bapa. Dan kami percaya kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang penuh dengan kuasa. Malam hari ini kami percaya, kami sehati membawa mereka dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh percaya dan mereka boleh sembuh atas kuasa daripada-Mu Tuhan. Dan satu kali kelak kami percaya dia boleh bersaksi, mereka boleh bersaksi bahwa Allah yang mereka sembah, Tuhan yang mereka sembah, bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang mati dan bangkit menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, ini iman kami, ini percaya kami kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua yang sakit Tuhan, Kau lawat Tuhan. Dan kami percaya mereka telah sembuh, dijamah oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang berbeban Tuhan, apapun beban mereka Tuhan, Engkau juga mengangkatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya beban mereka boleh lenyap, boleh lepas dari beban-beban mereka, dan mereka boleh bersorak, bangkit mengatakan, Aku menang bersama-Mu. Dan mereka boleh lepas bebannya karena kuasa daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya ibadah malam hari ini menjadi malam yang luar biasa kepada kami dan kepada jemaat yang ada di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini juga kami teringat akan bangsa kami Tuhan, yang masih pandemi Tuhan, masih ada di bangsa kami ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau juga tahu akan kerinduan kami Tuhan, untuk
pandemi ini Tuhan, selepas-selepasnya juga, secepatnya Tuhan Engkau angkat Tuhan, Engkau sirnakan Tuhan, sehingga kami boleh kembali Tuhan nanti, semua gereja-gerejamu Tuhan, boleh beribadah on-site kembali Tuhan. Amen. Hanya satu kata Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaanmu saja Bapa. Mari Tuhan kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, sampai yang terendah Tuhan. Berikan mereka hikmat takut akan Engkau Tuhan. Sehingga apa yang mereka putuskan, apa yang mereka bikin peraturan Tuhan, itu boleh berasal daripada-Mu saja Bapa. Sekali lagi Tuhan, kuatkan bangsa kami Tuhan. Bangkitkan bangsa kami, dan kami juga boleh bangkit bersama-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh terlepas dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini kami masih boleh berdoa. Itu karena kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Sekali lagi kami berdoa juga untuk GBI gereja kami Tuhan. Dan kalau kami akan berencana akan beribadah onsite nanti Tuhan, mari Engkau campur tangan Tuhan untuk gereja kami. Persiapkan kami semua Tuhan. Persiapkan semuanya Tuhan. Bukan karena kuat kami Tuhan, tetapi Allah Roh Kudus yang Kau curahkan kepada kami. Kami boleh bangkit bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa-Ku di surga. Inilah doa malam hari ini Tuhan, yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang penuh kuasa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagimu terkasih di rumah, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu. Inilah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita tanpa batas. Amin. Dengan kasih yang luar biasa tanpa syarat dan menerima kita tanpa alasan, serta persekutuan yang indah dan kuat dengan Roh Kudus ada terus menyertai kita hari lepas hari, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput setiap kita. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Terima kasih, oh Yesusku.